Sebuah alam yang indah akan menciptakan sebuah ekosistem yang baik. Yuk, mari kita cintai alam sekitar kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan yang nonton dan like subscribe channel ini selalu diberi kesehatan dan keselamatan dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman penghuni rawa, kali ini kita akan coba membersihkan kandang burung elak bet serta burung roak-roak. Dan di sini juga kita ngepar burung mandar biru atau mandar besarnya. Jadi ya seperti kebun binatang ya. Nah teman-teman, ternyata membersihkan kandang itu adalah salah satu rutinitas kita jika kita memiliki peliharaan. Kenapa sih? Supaya burungnya juga tambah jinak, terus bersih tempatnya, burungnya tambah sehat, dan yang pastinya tidak bau. Dan yang pastinya lebih jelasnya lagi dilihat lebih nyaman dan enak ya. Nah teman-teman, tanpa berlama-lama yuk ikutin keseruan kita dalam membersihkan kandang burungnya dan juga sambil ngangon burung mandar biru atau mandar besarnya. Tapi bagi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video berikutnya. Yuk mari kita simak videonya sampai habis. Terima kasih.